Berikut ini adalah tutorial sederhana bagi teman-teman yang baru belajar menggunakan laptop atau komputer, yaitu tentang cara mengetik simbol at pada keyboard laptop atau komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial singkat, yaitu tentang cara mengetik simbol at di keyboard pada laptop atau komputer. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, di sini saya sudah membuka aplikasi Microsoft Word. Ini adalah simbol at. Ini biasanya digunakan untuk membuat atau menulis email. Seperti contoh, sobatops@gmail.com. Nah, untuk menulis at, caranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini simbol at itu berada di atas angka 2. Nah, apabila kita ketik angka 2 pada keyboard laptop atau komputer, maka di sini akan muncul angka 2. Cara untuk membuat at adalah dengan cara menekan tombol shift, kemudian tekan tombol atau angka 2. Nah, ini akan muncul tulisan at. Nah, teman-teman silahkan coba. Jangan ditekan tombol shift terlebih dahulu, kemudian angka 2, karena ini akan menjadi angka 2. Caranya, tekan tombol shift, kemudian tahan, dan tekan tombol 2. Nah, maka akan muncul tulisan atau simbol at. Nah, demikian video tutorial singkat bagi teman-teman yang baru belajar menggunakan komputer cara menulis at di keyboard laptop atau komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.